materinya. Muncul lah. Muncul. Udah kah? Sudah. Assalamualaikum. Kedengeran lah suara Ibu. Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Pak, sehat jangan leleh. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat, Bang. Iya. Jadi kita malam ini lah materinya penyetaraan persamaan reaksi. Sudah ada di sekolahan? Belum. 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 Sudah. Ya. Ulun belum. Ada yang belum. Astaga. Semalam kita tuh sudah sampai persamaan reaksinya, mulai persamaan reaksi. Yang ini selanjutnya menyetarakan. Reaksi setara tuh kayak bagaimana dulu? Antara kiri dan kanannya sama. Iya, apanya sama? Bilok unsesnya. Bilok. Lain bilok sama. Coba. Unsur konstanta. Yeah. Oh iya. Lain. Jumlah atom yang sama. Jumlah atom di kiri misalkan ini. Contohnya kita pakai Al ditambah HCl menjadi AlCl3 dan H2. Jumlah atom Al di kiri ini yang di kanan ini harus sama. Coba kan kita baca yang ini, sama ada Al di kiri berapa nih? 1. 2. 0. Di kanan? 0. Di kanan? 0. Nolnya ada Al-nya. 1. 1. Di kiri 1, di kanan 1. 1. Yang H bang nih, ada berapa H-nya di kiri? 2. Masa 2? 1. Di kiri 1. Di kanan bang? 2. Oh, berarti kada setara lo belum. Di kiri 1, di kanannya 2, harus disamakan. Ibu melajari pakai cara ABC. Ya, Pak. Nih, berarti kita mencari koefisiennya. Persamaan reaksinya kada boleh diubah Al, HCl ini kada boleh berubah AlCl3. Ini sesuai penulisan reaksinya kada boleh berubah. Yang boleh berubah tuh hanya koefisiennya angka di muka nih, yang A, B, C, dan D-nya. Yang kita rubah. Yang kita cari A, B, C, dan D. Kayaknya caranya pakai rumus A, B, C. Di sekolahan rumus apa? A, B, C lah. Cara langsung. A2-nya. A2-nya. Cara langsung tuh bisa mulai bingung. Kayaknya bilanya tersalah sebuting. Ma ubah bulan sebutingnya. Yang paling nyaman tuh pakai cara BC. Jadi jumlah atom di kiri dan di kanan harus sama ilah. Di sini ada Al. Yang pertama kita lihat Al. Al, nih ibu tadi menuliskan A. Berarti Al adalah A sama dengan di kanannya apa nih Al? Hurufnya apa nih? C. Ya, yang C. Berarti Al A sama dengan C. Atau apa lagi? H. Ya, H. B. Ibu menuliskan B. Berarti B sama dengan, lihat H yang di kanan nih. 2D. H-nya apa? D. H-nya kan ada 2 nih, berarti 2D. Yang ketiga, atom Cl. Cl sama dengan nih. Koefisiennya ibu tuliskan B. Kita cari tadi B sama dengan 3C. Sama dengan 3C. Ya, ini C-nya ada 3 di nih. C-nya ada 3 berarti 3C. Selanjutnya kita misalkan salah satunya terserah aja, dimisalkan A, B, C, D boleh, tapi yang paling nyaman aja diambil. Di sini mau ambil A sama dengan 1.
Nih, A sama dengan 1, berarti kita masukkan lagi di substitusi caranya. Lihatnya persamaan yang nih, yang pertama A sama dengan C, A sama dengan, lihat di sini A sama dengan C, kita mencari C-nya, A-nya dapatlah 1, dari ibu misalkan tadi. Di sini A sama dengan C, berarti A-nya masukkan di sini, A-nya ada berapa tadi nilainya? 1. Jalur di sini. 1 sama dengan C, berarti C-nya sama dengan 1, yalah. Bila A-nya 1, berarti C-nya otomatis 1, yalah nih. Salah. Perapatan nih, tulisan. Selanjutnya, kita cari A udah dapat. Nih, A udah dapat, B udah dapat, C udah dapat. Berarti kita kalau memasukkan, kita cari B. Yalah. B, di sini melihatnya persamaannya. B sama dengan 3C. C lah, ada angkanya. Ada. Nilai C tadi berapa? 1. Berarti ini B. B sama dengan 3C. Berarti B sama dengan 3 kali 1. Karena C-nya nilainya 1, ya lah. B sama dengan 3. 3. Sampai situ bisa lah. Insya Allah. Kalau di substitusi aja. Selanjutnya kita mencari D. D-nya lihat di persamaannya. Di sini ada di B sama dengan 2D. B sama dengan 2D. Berarti B-nya tadi nilainya 3. Masukkan D-nya 3 di sini. 2D. Berarti D sama dengan 3 per 2, ya lah. Nih. Bisa lah jadi 3 per 2 nih. Kenapa kan di 2 per 3, Bo? Pembaginya yang mana dulu? Pada mau pembaginya yang di D. D kan yang dicari, otomatis pembaginya 3. Enggak. Ini lah jadinya 3 per 2. Ini 2 yang per D ini jadi pembagi pernya. Sampai sini ada tanyakan dulu. Yang lah. Yang misalnya tuh, Bo. A sama dengan 2 aja misalnya, Bo. Angkanya tuh lain. Yang angkanya tuh paling nyaman 1 aja. Yang paling sederhana aja ambil. Angka paling sederhana lawan reaksinya paling nyaman. Sudah lah. Nih, kita tuliskan nih. A-nya sama dengan 1, B-nya 3, tadi C-nya dapat 1, D-nya 3 per 2. Nah, koefisiennya tuh kalau boleh pecahan. Ini ada pecahan 3 per 2. Kita rubah ke angka bulat. Berarti dikali 2. Ya, kali 2 semuanya. A-nya sama dengan 1, 1 dikali 2, berarti A-nya sama dengan 2. B-nya 3, tadi 3 kali 2. C-nya kali 2. 2. Ya, 1 kali 2, 2. Ini 3 per 2 kali 2? 3. 3. Nah, misalkan lagi A-nya sama dengan 2. Di sini misalkan A-nya 2, B-nya 6, C-nya 2, 2, D-nya 3. Seperti aku ke sini. Kita hitung, Kang, jumlah atom kiri-kanannya setara ada. L di sini berapa? 2. Berapa? 2. 2. Di kanan, Bang? 2. Hah, di sini? 6. 6. Bila koefisien tuh berarti ini 6 loh. Berarti A6 ini yang punya H, punya CL. Berarti H di kiri 6. Di kanan, Bang? Ini berapa? 3 kali 2, 6. Iya, ini dikaliakan. Nah, 3 dikali 2. Nah. 3 kali 2. 6. 6. Berarti H di kiri 6, di kanan 6. Sama ada jumlahnya, berarti setara deh atom H-nya. Sebutin lagi yang kita cek, si CL. CL di berapa? CL-nya kiri 6. Berapa? 6. 6. Di kanan? 2 kali 3, 6. Iya, ini dikaliakan lah. Jadi ini yang koefisiennya dia dikali 3 nih.
2 kali 3, 6. Berarti CL di kiri 6, di kanan 6. Berarti setara deh. Iyalah. Jumlah atom kiri dan kanannya sama deh semuanya. Berarti sudah setara. Bisa lah Mbak Sine? Bisa. Insyaallah. Ada kan yang gunakan dulu? Lanjutkan ke contoh soal selanjutnya, Nabila sudah bisa. Ya, soal latihannya. Adakah duit takunakan? Bisa aja lah. Insya Allah. Next. Ya. Nah, soal selanjutnya. Setarakanlah reaksi berikut. Nah, kira. Pakai abisnya tadi. Berarti ini Al ditambah H2SO4 menghasilkan Al2SO4 tiga kali dan H2. Kita misalkan berarti di sini A, iyalah. B, C, D. Nah, kita mencari ABCD-nya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Yang boleh berubah hanya angka di muka nih, koefisiennya A, B, C, D-nya ini yang boleh berubah. Reaksinya kan boleh berubah nih, sesuai rumusnya deh, H2SO4 kan boleh, H2SO2 jadi berubah itunya, 4-nya di 2 jadi 2, supaya setara kan boleh. Yang boleh berubah hanya koefisiennya, angka di mukanya. Kiri kanannya bang, apa nih? Kirinya sama dengan kanan. Siapa aja nih? Atomnya apa aja? Al. Al. Iyalah. Al. Di kiri apa? Al. Di kiri A sama dengan C. Di kanan? C apa? C. Al di kanan ada berapa tuh? 2C. Dua C. H-nya 2B. H-nya? 2B. 2D. 2B sama dengan? Sama 2D. Dengan? Apa? Iya, 2D. D. Selanjutnya atom siapa lagi? S. Ya. S-nya D. S sama dengan 12 C. Sama dengan S-nya 3. B sama dengan S di kanan berapa? 3 C. 3 C. 3 C. Ya. Siapa lagi atomnya? Berapa? 4B. K. 4B sama dengan di kanan? Di kanan berapa itu akan? Nih, di sini nah. Lihat deh. O-nya 4C. Bawahnya. 12. Berapa? 12C. 2? 12C. Di dalamnya ada 4. Ini ada 4 loh di dalam gorongnya 4. Di luarnya ada 3. Berarti ini dikali akan 4 kali 3. 12C. 12. C. Di dalam gorong tuh dikali lah, Bo? Iya. Beli dalam kurung nih kayaknya. Tadi S lo nih dalam kurung ada angkanya 3. Berarti ini nih 3 nih punya S, punya O. S-nya tadi 3 lo. Okay. Di dalam 1 aja, 1 kali 3, 3. Kalau O-nya ada 4 di dalam, 4 kali 3, 12. Bisa lo ada masih tau? Bisa. Oke.
Lanjutkan berarti. Teruslah. Ini dia mencatat kak ada? Dia sambil mencatat kak ada? Sambil mencatat. Dia mencatat? Enggak. Aja lihat. Berarti ini bila ibu lanjutkan pak hilangnya tulisannya nih. Catat dulu lah bila mencatat. Udah lah. Tadi mencatat lah. Sudah. Kita misalkan lagi misalkan. Misalkan A sama dengan 1. Lihat catatan pian lah. A sama dengan 1. A sama dengan 1. Berarti A tadi sama dengan 2C. 2. Nih. Yalah. Oke. Okay. Berarti C-nya berapa? A-nya 1, yalah. Sama dengan? Berarti C-nya 1 per 2. Per 2. Ya. Berarti C-nya 1 per? 2. A-nya 1, C-nya 1 per 2. Lanjutkan. Apalagi B. B sama dengan berapa tadi? 3C. Sama dengan 3C. Ya. B sama dengan 3C. Berarti B sama dengan 3. B per 2. Kali 3 kali 1 per 2. Berapa? Per 2. Gila. Oke. Ya. Per 2. Kena tak hapus bila ibu pindah. Sudah nggak dicatat? Sudah. 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 Selanjutnya apa? 2B sama dengan berapa tadi? 2D. Oh iya. B-nya tadi 3 per 2 ya lah. Iya. Kali 3 per 2 sama dengan 2D. Berapa jadinya? Ini 2 kali 3 per 2 berapa? 6. 6 lagi 2, 3 berarti lah. 3. 3 lo nih, 2 kali 3. Nah, ya. 2D. Berarti D-nya 3 per 2. Kah? Ya, 3 per 2. Ya. Berarti dapat kita A-nya tadi 1, B-nya 3 per 2, C-nya 1 per 2, D-nya 3 per 2. Inilah. Inge. Bagus lah, udah kau catat ya? Sudah. A-nya 1, B-nya 3 per 2, C-nya tadi berapa? Setengah. 1 per 2. D-nya 3 per 2. Kali berapa nih? Kali 2. Kali? 2. Kali 2, berarti dapat A-nya? 2. Oh iya. B-nya? 3. C-nya? 1. 1. Setengah kali 2, 1. D? 2. 3. C? 3. Dah. Berarti A-nya 2, misalkan sini 2, B-nya 3, C-nya 1, 1 harus ditulis 1 lah. Sini nih. Nah, bila 1 kok bisanya kalau bisa ditulis? D-nya 3.
Ah, hitung lagi jumlah atomnya. Bujur lah udah nih. Di kiri berapa AL-nya? 2. Di kanan? 2. Jadi 2. Dua dan setara akhirnya. Hah, di kiri berapa nih? 6. 3 kali 2, 6. Dikit, 3 kali 2, 6. 3 kali 2, berapa 6. Di kanan? 6. Ya, berarti sama ada. Siapa lagi? S kah? S. S di kiri berapa? 3. Di kanan? 3. Mm-mm. Berarti sama ada. Jadi angka 3 di muka yang halus nih punya S, punya O. Si O lagi. O di kiri berapa? 4. 12. 4 kali. 3, 12. Iya. 12. Di kanan? 12. Iya, 4 kali 3, 2. 12. Setara lo dah. Nah, tadi AL. AL di kiri. Nah, terus ibu ambil. Berapa tadi setaranya di sini tadi? 2, 3, 1, dan 3. Ayo, di kiri 2, di kanan 2, ada sama. Hah. Di kiri tadi 6, ya. Di kanan 6. 3, ilah. Ini lihat S-nya. S di kiri 3, di kanan? 3. 3. Oh. Oh, di kiri 12. 12. Di kanan? 12. Ah. Ini membuktikan setara jumlah semua atomnya harus sama jumlahnya. Bila salah satu atom ini yang ada sama, berarti kan setara. Misalkan H di kiri 5 di sini. Di kanan 4. Kada sama lah jumlahnya, kada setara. Iya. Hmm. Bila kada setara, mahitung pulang mulai awal. Harus mengulangi mulai awal. Bisa ada di reaksi di pemulaan ada yang salah. Kada setara ini. Sampai sini ada yang tanyakan? Ibu. Apa? Di ujian banyak, di ujian. Di ulangan banyak, Bu. Di ulangan ada penyetaraan nih. Adalah bentuk soal cerita, kadang mungkin, Bu. Bisa soalnya tuh dalam reaksinya belum ada, kayak AL ini belum bertulis. Aluminium direaksikan dengan asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen ya. Itu soalnya dulu. Berarti kan ditulis kayak ini kan dulu, Bu? Bisa bertulis, bisa ditulis namanya aja. Reaksinya, rumusnya dulu. Sudah lo dilajari semalam mula nih. Mau rumus nih AL, rumusnya lo bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat dan hidrogen. Di soalnya tuh bisa kayak ini langsung bertulis AL H2SO4. Biasanya di pilihan gandanya tuh ABC-nya nih diindeksi orang kena A yang kayak tadi A di ini ABC-nya A B C D berapa angkanya ABCD-nya.
Jadi otomatis dia harus Nah. Bo. Bo. Ibu. Bo. Ikemut lo masih. Ya. Bo. Mana ibu? Jadi. Bila. Itu tak kurang rahit. Nggak, gak ada mau. Hilang suara. Bo. Anak pak. Tahu lo siapa? Siapa yuk? Siapa yuk? Oh, aduh, Nando nah. Ntar bertiga ini. Rahel kak, Isonnya. Pak Eka. Raihan, kelas 12, ibu mulai. Kok kan ibu di ujian, Bu Ena? Raihan gak? Nah, Pak. Jadi ujian kimia. Kesan kada berkesan. Ay, senang lah kada jadi ujian. Kesan gen. Rehan. Pan. Senang lah kada ada ujian. Coba. Rehan. Pan. Bagi ai bae rame bener kada ujian. Rame lah. Iya, rame bener. Padahal kada siap jua aku enggak sempat jawab kimia. Pas kali. Maka semangat benar udah lah semalam. Iya. Belajar jangan cuci HP. Iya nah, keluar lah. Tadi aku cuci HP. Mana dia? Ayo Pak, paham ya udah. Paham. Paham, weh. Ando, Bo. Apa? Ya, adalah yang O tadi, yang sama dengan PB sama dengan 12C. Misalnya udah dapet ABCD-nya tuh harus lagi dihitung nggak, Bo? ABCD-nya sudah dapat. Hmm. Berarti harus lagi dihitung nggak, Bo? Aduh, mau reaksinya setara berdahulu. Ibu, A tuh dimisalkan satu terus kah? Iya, satu aja. Angka paling sederhana aja ambil. Paham, paham. Lagi kan coba ya soal. Lagi. Lagi kan. Boleh kan soal ini. Sekarang nggak ada. Nih. Na ditambah 2O menghasilkan NaOH dan H2. Nah, silakan setarakan. Jadi kita sini A, B, C, D. A, B, C. M, A. Sudah kan? Atomnya apa ini?
N-A. Ada N-A. Yalah. H. Nah, ada H. Tiga atom aja di situ. Di kiri berapa N-A-nya? A, ya. A, S1. A, sama dengan C. Sip. A-nya? 2B. A-nya 2B sama dengan? Sama dengan? C. C tambah 2B. Iya, C ditambah. Kayaknya H-nya di kanannya ada 2 nih, nah. Tambah 2. D. D. Ya. Oh, lagi. Oh, di kiri. Ya, apa? B. Oh, di kiri B. B. Sama dengan? C. 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 D. Ingin hitung lagi A sama dengan 1. Bila A-nya 1, berarti otomatis ya berapa? 1. B-nya 1. Dapat deh. A, B, C. Dapat deh. D aja lagi. 2 kali 1. 2 per 2 dia hanya 1. Pindah ruas jadi 1 sama dengan 2D. D sama satu. Dengan 1/2. C berarti 1. B 1. 1. Udah, si D lagi berapa? D. 1/2. Berapa D-nya? 1/2. Step. 1/2. Bisa lah. Kayak apa, Bo? Nah, kenapa D-nya 1/2 aja? Nih, 2B. 2B. Ini lo 2B. Nah. Oh, ya, 2 kali 1, tetap 2 lo. 2. Udah, ada betulnya. Sama dengan D-nya 1. Ditambah 2D. Berarti ini pindah ruas 2 dikurang 1 sama dengan 2D. 2D. 2 kurang 1, 1. 2 kurang 1, 1. Berarti D-nya 1/2. 1/2. Paham. Sama. Bisa lah. Bisa. Ini tadi 1 sama dengan 1/2. Dapat deh A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1/2. Udah kali tulis. Berarti kali 2, Bu. Kali berapa supaya pas? 2. Ya, kali 2. Berarti A ini 2. Sip. Berarti kali 2, A, B, C jadi 2, ya lah. D-nya jadi 1. Eh? Ya, 1. 2, 1. Kali berapa? 2, 1. Ini kan A tadi 1. C dan B 1. Dikali 2, berarti A, B, C jadi 2. D-nya jadi 1. Ya lah. Iya. A-nya sudah. A-nya jadinya 2, ya. B-nya 2, C-nya 2. 2, D-nya 1. 1. Tengok. Ada setara. Setara. Hitung, Pak. Setara ada NA berapa? NA 2 di kanan. 2. Nah, sama H-nya di kiri. 2. 4. Berapa? Di kiri 2. 4. Di kiri berapa H-nya? 4. Yang C 2, yang B 2. Jadi 4, B. Nah, ini ditambah di C ini kan ada 2 nih H-nya di sini. Nih, di sini ada 2.
Berapa alnya? Oh, di kiri berapa? Alnya kiri 2. Mm-mm, kanan? Di kanan 2. Ya, setara lah. Hah? Oh, iya. Kita bisa lah. Ada kan tahu kan? Kalian mata kawan. Nampak. Kenapa jadi dikali dua itu supaya menyetarakan yang 1/2 atau kalau bu? Nih supaya jangan ada pecahan lah 1/2 tadi. Misalnya di soalnya tuh A-nya 1, terus tuh B-nya tuh 3/2, C-nya tuh 1, D-nya tuh 2/3, berarti kayak apa tuh, Bu? 3/2 lawan 2/3. Cari pengalinya supaya jadi angka bulat berapa? Oh, berarti di KPK kan? Berapa pengalinya nampas? Ada 3/2, ada 2/3 lah. Berapa yang pas? Berarti jadinya berapa? Dua per tiga lawan 3/2 aja biasa deh. Berarti pengalinya 3, bunda itu. Pokoknya cari yang supaya jadi angka bulatnya. Cari pengali yang pas. Kayak apa, Bu? Nah, next. Berapa jepian tadi? 2. 2/3. 2/3 lawan 3/2. 3/2. Nah, kira-kira dikali berapa nih? Dikali 3 kalah. Bila 3, 3 masing-masing. 2 kali 3, 6. 6 bagi 3. 2. 2. 3 kali 3. 9. Kalah. 9 bagi 3, 2 koma. Cari yang lain lagi. Cari yang pas berapa? Pengalinya sama 6 gak jepian tadi? Berapa pengalinya yang pas? 6. Nah, iya. Oh. Cara sampai pas. Nah, ini kali 6. Oh, kali 6 masing-masing. 2 kali 6, 12 bagi 3. 4. Ini bang. 3 kali 6. 18. 18 bagi 2. 9. Gila. Enggak. Nah, ini tadi pengalinya 6. Kawan. Sampai dapat angka bulat nih, angka bulat lo 4 dan 9. Coy, takut nonton. Ada. Gimana lanjut? Kira-kira bisa aja lah.
Sebutin lagi soal. Iya. Nah, sebutin. Pian menjawab seorang ibu menunggu hasil pian ini. C3 A6 tambah. C3H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Silakan kerjakan dulu berapa hasilnya setaranya. Atomnya apa aja nih? C. C. Nah, 3 atom aja. C-nya berapa? 3. Ya. A sama dengan C. Berarti di sini tadi A lah. B, C, D. 3A sama dengan C. A-nya 6. A. 6A sama dengan 2D. Ya. 2D. Oh. 2B. Ya. 2B sama dengan 2C ditambah 1, 3 kah? 1, 3 D. Nggak ada lah. Berapa O-nya? Sama dengan 2C tambah D. Iya, 2C ditambah D. Dah. Ibu sudah. Dah lah, setaranya. Dah. Sudah, sudah tonton. Dah. Nah, berapa A-nya berapa? A-nya 1. B-nya 3. C-nya 3. Ayo, kita tulis lah coba. Apa salah? Berarti misalnya apa? Apa? Yang misalnya tuh. Ini hasil akhir kan? Yang sama tadi? Iya, hasil akhir. A 1, B-nya? B-nya 3. B-nya 3. C-nya? 3. 3. D-nya? 3. Nah, hitung, Bang. C dikirim berarti? 3. C-nya 3. Di kanan 3. H-nya? H-nya 6. Di kiri. Di kanan? 6. 6. Oh, 3 kali 2, 6. Di sini? O-nya, O-nya di kiri 6. Ya. Di kanan 3 kali 2. 6. 6 sama 3 sama 5. Berarti kan setara. Berarti kan setara. Bulan sudah. Berarti belum setara, Pian. Nah, di mana salahnya? Kita lanjutkan, Pak. Kita misalkan tadi. Misalkan A-nya 1. A-nya 1. Berarti C-nya berapa? C sama C-nya dengan 3. 3. Iya, C-nya 3.
D. 6A. 6A sama dengan 2D. Berarti 6. A-nya itu 1. 6. 6 kali 1. 2D. A-nya 1. Ini 6 kali 1 sama dengan 6 bagi 2. D sama dengan 6 bagi 2. Berarti D-nya 6 bagi 2 lah. 3. A-nya 1, C-nya 3, D-nya... B-nya lagi berarti. B. Nah, udah sampai sini, Cet. Sudah. Ntar, dihapus, nah. Sudah. Dua B yang ini nah pakai dua B sama dengan dua C tambah D dua B dua B sama dengan C nya tadi berapa satu C nya tadi tiga lah C nya tiga ditambah D nya tiga D. Berarti 2B sama 6 dengan 6 tambah 3, 9. 6 tambah 3, 9. 9 per 2 berarti lah. Iya, berarti B-nya 9 per 2. 2. 9 per 2. Berarti kali 2. Berapa kalinya? 2. Kali. A-nya tadi 1. Kali 2. B-nya 9 B-nya. Per 2, C-nya 3, D-nya 3. Kali 2, ilah. Dua. Berarti A-nya jadinya 2. B-nya 9. A-nya 2, B-nya 9 kali 2 bagi 2 9. B-nya 9. C-nya 6. C-nya 6. B-nya 6. 3 kali 2 6. 6. 6. 9 oh, 2. Nah, kita lihat baik-baik nah. 9 6 nah, hitung kiri kanannya jadi kiri berarti 2 kali 3 6 di kanan nih, 6. Angkanya berarti ini 6 6 berarti C-nya 6 sama, H-nya 2 kali 6 12. Di kanan. 12. 6 kali 2. 12. 12. O-nya 9 kali 2. 18. 18. 18. O di kanan 6 kali 2. 6 kali 2. 12. 12 tambah 6. 18. 18. Sama. 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 Sama lo. Berarti angkanya 2966. Dulu. Sudah. Sudah. Adakah ditahunakan? Insya Allah dapat. Sudah. Allah bisa lah. Amin. Allah. Najibah keluar kah? Tidak tahu.
Berapa orang nih yang masih bertahan? Berdua. Hah, bujurin. Tapi ini jepanya kalau berdua. Right, let's screen check. Ya, Pak. Bisa aja lah. Di sekolahan sampai... Sampai... Ulan sampai... Ya, taraannya lah, guru menjelaskan taraannya. Ulan belum. Belum. Ada yang sudah lah. Lain paling guru. Dari tugas online tata nama. Tuh, yang pengen ngajar semalam. Oh, bisa jelas tata nama? Insya Allah bisa. Kan sampai hukum dasar. Hukum dasar gak ada? Tinggi tapi belum dijelaskan. Hukum dasar tuh baca, numpang materi aja kan dulu dibaca seorang kau aja. Ya, langsung dikasih soal. Yang terakhir tuh ada banyak perhitungan tentang konsep mol aja lagi. Ada ulangan online nggak? Palingan kuis. Gue sih lah. Tinggi. Berapa lagi waktu kita lah? Di satu. Nah, berarti bisa jalan penyetaraan lah. Insya Allah. Seminggu lagi lah. Mana belajar di rumah aja. Mengantuk kan, Nat? Ada. Mengantuk udah. Kayaknya kita terakhir pertemuan kali 10 nih. Iya, lho, Bo. Puasaannya lagi. Lo seminggu terakhir biasanya lo setengah bulan sekali kita. Puasaan libur. Pas 10. Puasaan ada ya, masih. Tapi sekali dua kali. Iya, kelas ya. Berapa menit lagi? 2 menit. 2 menit lagi, Jan. Sudah tuntung apa pembahasannya? Di banjir sih, diperpanjang pulang liburnya. Kita nih kayak apakah? Sampai 2-3 belajar online, sisanya Ramadan. 2-3 tuh bareng puasaan kah? 2-4 puasaan. Ya, 2-4 puasaan. Kayak apa bisa jalan dipahami lah. Penyetaraan. Ada kami yang tak gunakan lagi. Ada kan lagi tahun akan? Insya Allah kan tidak. Jadi tadi koefisien tuh harus angka bulat, bilangnya pecahan dikaliakan, semuanya dikaliakan, A B C D-nya dikaliakan, dapat angka bulatnya. Jadi misalkan angkanya pengganti A B C-nya ya tadi ini simbolnya aja, ininya diganti jadi 2, berarti 2. Jadi reaksinya 2C3H6 ditambah 9O2 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O. Nah, nyaman jalan deh. Kalau jalan dipahami penjelasan Ibu lah. Enggak. Ya.
Soalnya hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Nak. Sama-sama. Makasih lah. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.